Jadi kali ini aku mau bikin drama ke rumah kakakku yang hamil. Gitu. Tapi ini tuh aku sewa sendiri ya, kakakku yang sewa, bukan aku yang sewa. Kan kakakku ya, kan gak yang beli rumah ini, jadi gak terbiasa di promosi gitu ya. Oh ya, sebelum kita nonton videonya, jangan lupa like, comment, share, teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalain juga tombol lonceng di bawah biar gak ketinggalan video aku setiap aku ngupload video, guys. Oh ya, kalian jangan bertanya-tanya karena kenapa bikin video ini, karena kemarin itu kakakku ngirim vlog buat jagain rumah dia, soalnya dia kayaknya lagi sibuk guys, kerja di ruang kota, nanti takutnya kemasukan maling. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Next to video, happy enjoy, selamat menonton. Oh ini ya rumah kakakku, ini gede banget. Ih, bagus banget ya katanya. Sini ada kuda juga. Mana sih? Mana kudanya, enggak nampak. Ini emang benar ya. Kayaknya itu lantai satu ya, guys. Aku coba mau lihat-lihat dulu. Wih, ini aku enggak punya rumah semewah dan segede ini aja, kakak. Itu memang wah banget sih. Ya ada semangkuk kue, kayaknya ini kue kakak yang gak habis deh. Kalau aku makan nanti kakak marah gak ya? Kamu pasti marah sih, soalnya kan itu kue kesukaan dia, blueberry. Ini kamar kakak. Oh lah, kok tangganya di kamar mandi? Oh, kukira di atas itu lantai 2. Berarti benar ya guys feeling aku. Rumah ini lantai 1. Ini toiletnya. Mana showernya? Gak ada shower. Oke, kayaknya benar. Ini lantai 1. Dan ini lantai 1. Baju kakak mana ya dipakai? Aku cuma pakai baju coklat-coklat tuh gini. Soalnya aku dikasih nenek aku ya. Aku padahal gak suka warna coklat tuh. Oh ya, ini udah mau sore ya. Aduh. Kita coba, yuk guys, lihat-lihat dapurnya. Pengen lihat aja. Wih, ini isinya apa? Lela kosong kayaknya. Sini minum aja deh guys. Salah, minumnya di sini. Minumnya di sini kok, tadi bawah. Oke, jadi kayaknya gini aja tombolnya. Ini ada kue lagi kakak. Aku suka bikin kue sebanyak itu buat apa? Hanya satunya buat aku deh. Ya Allah, besok kan aku mau cobain kolam berenangnya kakak. Yaudah deh, aku cepet-cepet tidur. Ih, gak sabar banget. Ih, gak sabar banget aku mau cobain kolam berenangnya kakak. Pasti enak banget ya guys, seger wush, gitu. Seberenang, aku udah gak sabar deh. Oke, sekarang aku gak kesiangan kan? Enggak. Kita coba ngambil baju gantian dulu buat ganti di sana. Enggak. Ini tuh kemana ya? Taruh sini aja. Soalnya aku enggak pilih. Soalnya aku enggak ada pilihan lain. Nanti malam aku mau makan malam pakai apa ya? Ada enggak sih? Sup apa tuh ya, sup jamur.
Ih, ada yang pendek, ada yang panjang. Gimana kalau aku cobain yang pendek dulu aja? Oh, ini cuma satu. Ini cuma satu blok, guys. Ini enggak aman banget ah kalau ini. Oh, kalau ini dua blok. Ih, seru banget, bes. Seru banget ya, guys. Bisa jalan di air. Aku memang udah kebiasaan berenang sih. Oh, ini untuk naik sana. Kayaknya aku juga. Ih, seger banget. Maaf, HP ku nge-lag. Serem banget. Aku seru. Oh, aku tahu itu sih kuda kayaknya kakak. Mataharinya cerah banget ya. Gak terbayang ya, guys. Secerah itu. Oh ya, kalau mau cerah terus harus diaktifin dong. Masa gak diaktif? Aktifin ya. Ini candi. Kayaknya iya gak sih? Enggak, ngeleknya enggak jadinya. Aku mau berenang coba. Yuhuu! Aduh, aku langsung terburu-buru soalnya aku udah gak sabar berenang, makanya aku gak langsung ganti baju. Oh iya, santai-santai lagi. Di sini tuh alamatnya jauh banget, guys, dari 5 kilo gitu. Kayaknya butuh perjalanan sekitar satu lebih deh untuk rumah kakakku. Iya. Oh enggak. Jadi ada lantai dua. Coba ya. Gak tahu tuh, guys, tangga itu di mana. Oh, ini lift. Ada sini lift, guys. Oh ya, katanya ada kamar sepupu. Iya, katanya. Kemarin ada teman kakak aku yang main ke sini, jadi nginep. Kayaknya jelek juga ya. Aku cepet-cepetan mau ganti baju deh, guys, di kamar mandi. Soalnya baju ini sudah super basah. Kamar mandinya di mana ya? Aku lupa. Kamar mandi. Yang mana aku berada? Kamar mandi. Kamar mandi ini ruang makan. Kamar mandi. Kamar mandi, kamar mandi, kamar mandi, kamar mandi. Astaga. Hampir bilang mau aku mau bilang astaga, tahu gak sih? Di mana? Oh, sini ya. Aku lupa ingatan. Mandi bathtub aja ya, guys. Soalnya di sini tuh nggak ada gayung. Nah, jadi kan lebih enak. Oke, karena aku nggak buka baju, jadi bajuku ini terkena basah. Nanti aku juga jemur, guys. Biarinlah taruh di sini ya, nggak apa-apa. Nah, ini kan lebih cocok dipakai sama aku. Baju kura-kura ya, kayak baju kura-kura ya. Habis itu mau masak deh, guys. Saya masak apa ya, nggak punya kuwal. Makan yang udah matang aja lah, dimasak sama aku lewat sini. Ya.
sejamur. Yuk guys ambil. Sekarang aku air minumnya satu aja lah ya guys, jangan lebih. Nanti kalau lebih nanti gak habis dong air minumnya. Guys, kita makan di mana ya? Sini atau di sana? Di sana aja lah ya. Nah, ini dong. Ayo kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barana fimal sabana wa kina sabana rami. Jangan lupa ya guys, biasa. Oke, air minumnya itu udah habis. Dan sekarang aku mau buang. Oke, kita buang dulu. Kita jangan sampai air minum yang ada di sini kita buang. Oke, ini nanti masih ada. Oh ya, lupa. Kalau ini terbuat dari iron. Nanti malam aku mau matiin lampu ya guys. Oh ya, jangan lupa sistemnya dimatiin. Oke, sambil tunggu malam aku mau main HP ah guys di rumah yang berdukar. Wah ini sambil nonton TV. Nonton TV aku tuh main HP ya. Astaga, anak guys, hanya aku cicip sebentar. Malah ini kecuek. Malah kecuek. Wah ya, namanya buat aku. Oke, mari kita. Kayak suara ting-ting-ting gitu gak sih? Gak apa-apa, yang penting anak. Udah bosan nonton Kristen stuff girl fans. Oh my god, malah hujan. Oh ya, ini duit bukan HP. Wah sih, hujan-hujan memang hari yang paling aku suka banget ya. Kalau hujan itu enak. Iya. Aduh, HP aku nge-lag. Tolong HP, tolong jangan nge-lag dong. Ini HP aku mahal. Ya elah, baru juga punya satu HP udah bobrok lagi. Ya nggak tahu aku, HPku suka ngelek. Ya juga HPku yang aku mainin ini. Oke, tinggal tunggu anu dulu. Kucing aku masih di rumah, jadi sementara harus dibawa sama kakak aku. Kita bakal tinggal berdua guys, tapi nggak lama kok aku tinggalnya. Oke guys, sekian ya video aku. Dan kalian komen ya siapa yang mau lanjut part 2. Tapi kalau yang mau lanjut part 2, kalian harus like, subscribe, share teman-teman. Jangan lupa nyalain juga tombol lonceng di bawah biar gak video aku. Ya, gitu aja ya guys. Oke, okay, see next video and bye-bye. Jangan lupa nunggu video aku part 2 ini. Tapi guys, aku nginapnya dong. Maka aku enggak. Mama kok cuma 9 hari aja. Oke, sekian dari aku, bye.